Halo, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, bro. Yang lebih penting lagi, kalian bisa nonton video yang lainnya jika kalian subscribe. Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Rizal Ali ya. Jadi kalau bikin kontennya di rumah, pasti gue bakalan bahas tentang burung. Oke guys, jadi kali ini gue bakalan bahas tentang updatean harga burung nuri terbaru di tahun 2020. Karena kemarin gue sempat bahas harga burung kakatua yang viewersnya lumayan, jadi gue bakalan bikin konten harga burung nuri terupdate. Oke guys, sekedar info aja, di burung kakatua kemarin harga yang gue taruh di situ itu adalah harga di masing-masing tempatnya. Contoh burung kakatua raja, kalau di Jakarta di tempat kalian di Indonesia Barat pasti mahal guys, itu sampai puluhan juta rupiah. Tapi kalau itu di Indonesia Timur itu nggak sampai segitu harganya, makanya gue taruh harganya di situ. Tapi gue dikomen habis-habisan oleh para hobis di konten itu, tapi nggak apa-apa lah, makanya gue kasih tahu di sini harga yang gue taruh itu adalah harga di mana tepatnya. Contoh kakatua galah, bukan kakatua galah, kakatua govin, kakatua dari Australia. Itu harganya kalau di Indonesia pasti puluhan juta, tapi kalau harganya itu di Australia pasti cuma beberapa juta guys, nggak terlalu mahal. Oke, jadi langsung aja ke kontennya, yaitu harga updatean burung nuri terbaru. Dan yang mau nonton untuk burung kakak, harga burung kakak tua, nanti gue bakalan taruh link di akhir video ini, jadi nonton sampai habis. Ini dia. Oke, burung yang pertama adalah burung perkicidora atau biasa disebut sebagai burung nuridora. Burung nuridora ini spesies perkici dalam famili Psittaculidae. Burung ini endemik di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Banggai. Nama ilmiahnya adalah Trichoglossus ornatus. Oke, dan untuk harganya ini berkisaran antara 500.000 sampai 1.500.000, tergantung di mana tempat kalian beli atau daerahnya. Oke, masuk kepada burung berikutnya, yaitu burung nuri betet atau biasa disebut burung betet. Ya, burung betet ini banyak spesiesnya, ada betet Sumatera, ada betet Jawa, ada juga betet Sulawesi. Cuma saya rata-ratakan harganya, burung betet ini berkisaran antara 500.000 sampai 1.500.000 rupiah, tergantung dengan skill yang dimiliki oleh burung ini guys. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yaitu burung nuri ternate atau yang sering disebut burung kasturi ternate. Burung ini endemik Indonesia tentunya, dan daerah persebarannya itu di Maluku Utara. Untuk nama ilmiahnya itu Lorius garrulus. Untuk harganya ini berkisaran antara 1.500.000 sampai 3.000.000 rupiah. Sekali lagi, tergantung tempat kalian beli. Kalau di Ternate ini harganya cuma ratusan ribu guys, jadi jangan heran kalau ini burung murah kalau kalian beli di Indonesia Timur. Selanjutnya yaitu burung nuri kepala hitam atau kasturi kepala hitam, yang sering disebut oleh orang Indonesia Timur yaitu burung paltem. Yaitu burung ini tentunya endemik Indonesia, masih saudara dengan nuri Ternate. Dia persebarannya di Papua Nugini. Oke, untuk nama ilmiahnya itu Lorius lori. Ya, harganya mirip-mirip dengan nuri Ternate, yaitu 1.500.000 sampai 3.000.000 rupiah, tergantung tempat Anda beli guys. Lanjut kepada burung nuri selanjutnya, yaitu burung nuri kring-kring bukit. Ya, burung ini tidak jauh berbeda bentuk dan fisiknya dengan burung betet, tapi burung ini memiliki warna biru-biru di beberapa bagian badannya guys. Ya, burung ini persebarannya berada di Indonesia Timur guys, berada di Sulawesi, tepatnya di Talaut. Oke, dan untuk harganya jika di Indonesia Timur itu hanya berkisaran dari 500.000 sampai 1.000.000 rupiah Indonesia Timur. Untuk di Indonesia Barat itu berkisaran antara 1 sampai 2.500.000 rupiah guys.
Oke, lanjut. Burung selanjutnya itu Nuri Baya. Nah, burung ini memiliki keunikan yang luar biasa, yaitu ketika dia jantan dia berwarna hijau dan ketika dia betina dia berwarna merah. Untuk Nuri Bayan ini persebarannya yaitu berada di daerah Sulawesi dan daerah Maluku, guys. Oke, untuk nama ilmiahnya yaitu Eclectus roratus. Ya, burung ini burung nuri besar juga, guys. Untuk harganya ini kalau di Indonesia Timur murah, guys. Hanya berkisaran 1 juta sampai 2 juta rupiah. Kalau di daerah Jakarta atau Indonesia Barat itu berkisaran antara 2 juta sampai 4 juta rupiah. Oke, burung selanjutnya yaitu burung nuri raja Ambon. Burung nuri ini memiliki warna merah, hijau dan biru pada tubuhnya dan memiliki nama latin Alisterus amboinensis. Oke, dan burung ini juga termasuk burung yang sudah lumayan sedikit. Untuk penyebarannya tentunya burung ini berada di Ambon, ada juga di Papua, ada juga di Maluku. Untuk harganya itu tergantung tempat Anda membeli, yaitu kalau di Indonesia Timur ini berkisaran antara 1 juta setengah sampai 2 juta setengah. Kalau di Indonesia Barat burung ini berharga senilai 2 juta setengah sampai 4 juta setengah rupiah, tergantung tempat Anda membeli, guys. Oke. Oke, burung nuri selanjutnya itu burung nuri daski yang biasa kita tahu. Dia warnanya gelap, warna orange dan warna dominan hitam dan memiliki warna kuning di atas kepalanya. Memiliki paru rata-rata berwarna orange. Burung ini harganya berkisaran antara Rp850.000 sampai dengan Rp1.750.000, tergantung di mana tempat Anda beli. Burung selanjutnya adalah burung nuri Maluku atau Red Lory. Spesies nuri ini keluarga yang sama dengan nuri Dora, yaitu Psittacoludea. Ini adalah lory kedua yang paling sering disimpan di penangkaran setelah loriket pelangi. Oke, dan nama ilmiahnya adalah Eos Bornea. Untuk harganya itu berkisaran antara 1 juta sampai 2 juta rupiah, tergantung di mana tempat kalian beli. Kalau kalian beli di Maluku pasti dia murah, kalau kalian beli di Jakarta pasti dia mahal. Oke, next. Oke, next kepada burung yang berikutnya yaitu burung nuri hitam atau biasa disebut dengan Black Lory. Burung ini termasuk burung yang tingkatan populasinya terancam punah dan termasuk satwa yang dilindungi. Oke, untuk nama latinnya itu Chalcopsita atra. Oke, nuri ini hidupnya berkelompok dan biasanya hidup di pesisir pantai, sering menghinggapi di pohon-pohon mangrove. Oke, untuk harganya ini di Indonesia Timur itu berkisaran antara 1 juta setengah sampai 3 juta dan untuk di Indonesia Barat itu harganya berkisaran antara 2 sampai 4 juta rupiah, tergantung di mana tempat Anda membelinya. Oke, itu dia harga-harga burung terbaru tahun 2020, guys. Oke, kalau ada misalnya mau nanya-nanya, silakan untuk di komen di kolom komentar. Gue bakalan jawab pertanyaan kalian. Yang penting gue bisa jawab pastinya tentang bedain jenis kelamin atau jenis-jenis burung yang lainnya atau cara-cara menjinakkan memeliharaannya. Oke, silakan langsung komen aja di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian. Semoga kalian sehat selalu dan terhindar dari virus corona, guys. Jangan lupa kalau keluar rumah harus sepenting-pentingnya kalau kalian keluar rumah. Dan kalau keluar rumah kalian harus pakai masker, guys. Jangan lupa pakai masker. Sayangi keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa.